Baiklah, kita terlalu lama menggunakan ini dan kehilangan momen-momen yang sangat indah. Begini saja, kita jangan terlalu sering menggunakan ini dan habiskan lebih banyak waktu di alam liar. Kami sudah jadwalkan liburan ke Australia. Kami juga ingin mengajak Salim dan Obaid. Keren! Kita semua pergi ke Australia. Iya, mau. Terima kasih. Kapan kita berangkat? Pekan depan, saat Nasar pergi ke London dengan teman-temannya. Itu saat yang tepat untuk kita. Anak-anak, ini teman baik ayah, Ranger Joe. Senang bertemu Ranger denganmu. Joe. Kami tidak sabar berpetualang. Dengan senang hati, kalian tiba. Selamat datang di Australia. Kuharap kalian akan suka, karena dari sini kalian akan menuju ke penginapan Dongga Dongga. Penginapan bintang 5, percayalah. Apakah ada wifi? Ada restoran yang mewah? Tentu saja ada. Semua ada. Tapi kata ayahmu bilang, kalian bertiga butuh istirahat. Jadi, naiklah kalian ke sana. Dan kalian bertiga akan ikut aku naik itu. Tunggu, aku tidak mengerti. Maksudnya kita jalan kaki. Kira-kira berapa lama kita bisa sampai tujuan? 2 jam. Apa? Sepertinya hal itu tidak sulit. Kalau jalan kaki. Sepertinya sekitar 3 hari. Ya ampun, 3 hari? Wow. 3 hari? Ya, jika jalanmu cepat. Ini akan jadi pengalaman fantastis untuk kalian. Dan aku yakin kalian aman bersama Ranger Joe. Dia tahu semuanya tentang pedalaman. Semoga kalian senang ya. Aku tunggu kalian di kolam renang. Ayo anak-anak, ini pasti menjadi pengalaman luar biasa. Maksudmu luar biasa buruk? Nikmatilah momennya, ikuti iramanya, dan menyatulah dengan alam. Lihatlah pemandangan indah di sekitar kita ini. Ada apa, anak-anak? Mulai kepanasan? Panas sekali. Bagaimana kalau kita berenang memperlihatkan tubuh? Apakah dia bercanda? Tentu tidak, Obed. Lihat ke sini. Wah, ya ampun. Masuklah semua. Berenang di sini sangat menyegarkan. Aku belum selesai bicara, nak. Buaya tidak hidup di danau ini. Jadi kalian aman. Oh, tidak ada sinyal. Kasur ini tidak nyaman. Aku lapar sekali, teman-teman. Ayo, kita pergi. Tolong ceritakan kisah yang lain, Ranger Joe. Oke, semuanya. Aku punya cerita untuk kalian. Suatu hari ada seorang anak duduk dekat api unggun di pedalaman. Tapi dia tidak sadar ada lipan yang sangat besar berjalan di atas batu tepat di belakangnya. Lipan raksasa itu terus berjalan dan mendekat, semakin mendekat. Tetapi anak itu hanya duduk dan tersenyum. Kemana menunjuk ke arah lipan itu. Tapi mereka pikir itu percuma saja. Hei.
Akting yang bagus, tapi kau tidak bisa menipuku. Tanpa dia sadari, Lipan itu naik ke atas batu hingga di kepalanya. Tapi sang ranger pemberani mencegahnya dan menangkapnya. Hampir saja hinggap di kepalaku. Kisah yang nyata dan ya, sangat hebat ya. Ya. Baiklah, saatnya tidur para jagoan. Kita akan berangkat dari sini dan mengikuti sungai ke sini. Lalu ke persimpangan ini. Sore harinya kita akan tiba di penginapan. Di sini akan ada wifi, kasur-kasur empuk, dan restoran mewah menunggu kalian. Kalian berdua naik ini dan kami naik yang ini. Mengerti? Ini cukup mudah dan kita akan melihat pemandangan yang indah. Tapi perhatikan baik-baik anak-anak. Ketika sampai, pastikan kalian berada di sisi kanan. Jangan ambil jalur kiri. Kalian semua mengerti? Kenapa? Wild Nelly. Siapa itu? Air terjun yang besar dan ganas. Ayo, kita berangkat sekarang. Dari keadaan seperti yang ku bilang. Jangan sampai bertemu White Nelly, anak-anak. Kau dengar itu, Obed? Obed! Hah? Sudah ku bilang, cepat dayung ke arah sini. Aku sudah mendayungnya. Apa kau tidak lihat? Aku rasa mereka akan lolos, Paman. Kita pasti akan lolos. Mereka tidak bisa lolos. Gawat, kita tidak bisa lolos. Oh, ini gawat sekali. Kita harus bagaimana? Kita harus melempar tali dan menarik mereka. Kami akan datang. Tangkap talinya. Tidak. Aku punya ide. Bawa talinya. Lempar talinya padaku. Tangkap kawan-kawan. Sepanjang karirku di sini, tidak ada yang pernah pergi ke persimpangan kiri. Kalian berdua pantas mendapatkan hadiah. Kau dengar itu, Salim? Kau dengar? Kita akan dapat hadiah. Apa? Jadi kami akan dapat hadiah atau tidak? Kita sampai, anak-anak. Kalian akan mendapatkan wifi, kasur-kasur yang empuk, dan restoran mewah menunggu kalian. Sepertinya kami ingin di luar dulu untuk sementara waktu, Paman. Wifi-nya nanti saja. Iya, siapa yang perlu kasur empuk? Itu benar, dan di sana mungkin tidak ada kaktus berduri. Terima kasih untuk pengalaman luar biasanya, Ranger Joe. Sama-sama, Ranger Mansur. Masuk!
Kau tahu aku suka sekali game ini. Aku bisa main berjam-jam dan tidak merasa bosan sedikit pun. Iya, pemandangannya bagus, iya kan? Betul sekali. Wah, ini keren. Kalian sangat suka game ini? Sulit dipercaya. Maksudku, ini kan bukan hal yang nyata. Kalian bahkan tidak beranjak dari sofa. Kalian mau bertualang yang sebenarnya? Aku akan terbang ke Yordania, jadi aku akan mengajak kalian. Kalian bisa rasakan petualangan yang asli di kehidupan nyata. Tunggu, apakah mungkin kita akan bertemu dengan alien? Tidak, Obeid. Tidak akan ada alien. Maaf, tapi ada banyak kegiatan yang sangat seru. Menarik, bukan? Baiklah, Wadiram, kami datang. Selamat sore, ini Wada, pemandu kita. Jaga mereka ya. Hey! Jadi anak-anak, kalian semua siap untuk berpetualang? Yeah! Ayo ikut aku, kendaraan kalian sudah menunggu. Wow! Yay! Ini bukan kendaraan kalian, tapi di sana kendaraan kalian. Hah? Ayo cepat, silakan pilih unta kalian. Sepertinya kau memilih Saber. Iya, dan kurasa dia tidak suka pada aku. Apa? Tidak mungkin. Aku yakin kalian berdua pasti akan segera akrab. Ayo cepat, semuanya segera naik. Anak pintar, kau anak pintar. Tenang, tenang. Oke, tenang. Itu hal terlucu yang pernah kulihat dalam... Aku mengerti maksudmu. Itu memang lucu. Lihat, lihat telinga untaku yang lucu. Apa kalian melihatnya? Anak-anak, kalian baik-baik saja? Iya. Wah. Lihat di sana. Halo. Ini tempat yang bagus untuk foto. Aku bawa ponsel andalanku. Wah. Baik sekali semuanya menunggu kita. Tempatnya sudah dekat di sekitar sana. Wow, pemandangannya luar biasa. Mansur, huh? Salim, Ubaid, aku di bawah sini. Kalian dengar? Sepertinya aku dengar ada yang memanggil. Pasti suara angin. Angin tidak akan tahu nama kita. Mungkin matahari membuatmu kacau, Ubaid. Coba minum air. Mansur, Ubaid, tolong aku. Dari mana asal suara itu? Entahlah. Ayo panggil ayahmu dan Wadah ke sini. Iya, itu ada yang bagus. Oh. Wow! Salim! Mansur! Salim jatuh ke bawah sana. Apa yang terjadi? Iya, dia jatuh ke dalam lubang ini. Salim! Terki! Apa kalian mendengarku? Hai Mansur! Salim, Terki, kalian di mana? Kami terjebak di bawah sini, kalian tidak lihat? Tunggu, bertahanlah. Kami akan melemparkan tali. Jangan takut ya. Ini, lihatlah ke atas. Tidak bisa kami raih, terlalu pendek. Oh baik, ikat ini di batu itu cepat. Aku akan ke bawah dan lihat apa mereka bisa lempar tali mereka itu. Eh,
Doakan aku berhasil ya, kawanku. Semoga berhasil. Mansur, di sini. Kalian tidak apa-apa? Iya, baik-baik saja. Jadi apa rencananya? Aku berencana mengikat tali kita, setelah itu lemparkan tali kalian. Sekarang kita memanjat keluar. Tidak. Oh baik, ada apa? Tidak. Obaid, kenapa? Talinya putus. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita harus bagaimana? Apa ada terowongan atau jalan di sekitar sini? Tidak ada. Kami sudah periksa. Ini jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Wow. Ini mirip seperti level awal di salah satu game di rumah kita. Berhenti bicara tentang permainan konyolmu itu, Obaid. Aku rasa dia ada benarnya juga. Obaid, andai ini seperti di game favoritmu itu, apa yang akan kau lakukan, Obaid? Kalau aku tidak bisa lewat sana, maka aku akan lewat sini. Mencari jalan keluar yang lain. Kalau begitu, ayo. Kau jalan duluan, Obaid, lalu kami mengendalikanmu. Apa kau sungguh yakin kalau ini ide yang bagus? Iya, tapi setidaknya lebih baik daripada menyerahkan. Siapa tahu ditemukan jalannya. Baiklah, ayo. Wow. Tunggu. Kiri. Ayo. Maju. Kanan. Mundur. Berhenti. Cepat lari. Lewat sana. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Tadi seru sekali. Kita kemana lagi, Obaid? Pasti ada petunjuk di sekitar sini. Hah? Dia sadar kan kalau ini nyata dan bukan permainan? Sejujurnya aku tidak tahu lagi. Lihat itu. Itu adalah petunjuk yang kita cari. Jalan. Bagaimana kita turun dari sini? Hei, kalian tidak apa-apa? Untung saja kalian baik-baik saja. Kalian membuat aku khawatir. Jadi bagaimana kalian menemukan jalan keluarnya? Ya, itu semua berkat Obaid yang menemukan jalan keluarnya. Karena dia memakai ilmu yang dia gunakan di game videonya itu, ayah.
Baiklah, anak-anak. Waktunya kalian ujian. Tapi tenang saja. Ini ujian yang menyenangkan. Bahkan ini seperti acara kuis. Bapak butuh 2 peserta. Bapak pilih Salim dan Tarek. Tepuk tangan. Bapak punya 3 pertanyaan. Tema spesial pekan ini adalah macan tutul. Kalian siap? Siap! Siap! Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Kapan macan tutul berburu? Berburu bersama kawanan? Ya. Tidak. Macan tutul itu hewan penyendiri. Jawabanmu benar, Salim. Pertanyaan berikutnya. Apa dia ahli memanjat? Tidak. Iya, macan tutul sangat ahli dalam memanjat. Jawabanmu benar, Salim. Baiklah. Selanjutnya apa macan tutul? Berburu di siang hari? Ya. Tidak. Macan tutul lebih suka berburu saat malam. Benar. Dan pemenang permainan ini adalah Salim. Hei, luar biasa. Terima kasih. Kau hebat sekali, Salim. Kau tahu banyak tentang macan tutul, ya? Iya, tapi aku takut dengan mereka. Mereka punya gigi yang besar dan kuku yang tajam. Aku tahu apa yang Salim butuhkan. Waktunya bagi dia bertemu macan tutul. Ayo pakai kostum macan tutul ini. Jamil, kau sudah siap? Siap. Bagus. Ayo kita takut-takuti Salim. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita pulang saja. Salim, kau tidak apa-apa? Macan tutul. Apa? Macan tutul? Itu macan tutul. Macan tadi dia ada di sana. Aku rasa itu hanya cahaya yang mengelabui matamu, Salim. Ayo, kita takut-takuti Salim lagi. Aku tahu jalan pintasnya. Wajahnya. Ayo, kita kejar Salim untuk membuatnya terkena serangan jantung lagi. Lihat di sini, itu macan tutul sungguhan. Fotonya tidak jelas, Salim. Bisa jadi apa saja. Aku tidak akan keluar di malam hari sampai hewan itu ditangkap. Ayo, kita takut-takuti dia lagi. Ya, apapun itu, kau aman di sini, Salim. Aku berjanji padamu. Kurasa begitu. Hah? Itu bukan macan tutul. Itu memang macan tutul. Aku tidak yakin itu. Tapi aku akan mencari tahu inti permasalahannya. Ya, kita akan pecahkan misteri ini. Caranya? Iya. Bagaimana memecahkannya? Aku punya rencana bagus.
Halo, Salim. Semua baik-baik saja, kan? Hah? Iya. Sebenarnya, menurutku kau terlihat gugup. Hmm? Tidak. Oh, itu bagus. Wah, apa itu di semak-semak? Oh, maaf. Bukan apa-apa. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada apa itu? Itu membuktikan kecurigaanku. Aku dengar kau melihat semacam kucing besar. Aku akan memburu dan menangkapnya. Aku dengar kalian takut terhadapnya. Kusarankan kalian tetap di rumah saja. Aku harus ke dalam. Ini bisa membantu. Ini kamera pandangan malam yang diaktifkan dengan gerakan. Ini akan menunjukkan apa yang kita butuhkan. Lalu kita akan tahu persis apa yang terjadi di sini. Kameranya siap. Cepatlah, Jamil. Aku ingin menakuti Salim si penakut. Hei, lihat. Sesuatu mengaktifkan kameranya. Macan tutul? Aku rasa bukan. Sedang apa mereka di sana? Tunggu saja dan lihat. Hah? Tidak. Itu macan tutulmu, Salim. Dasar nakal. Sulit dipercaya. Di mana tepatnya kau melihat macan tutul? Wah? Said, macan tutul itu tidak nyata. Itu cuma seseorang memakai kostum macan tutul. Kalian para pengecut tidak bisa menipuku. Katakan di mana kalian melihatnya, dasar pecundang. Tapi tunggu, Said. Akan kami tunjukkan. Wah, Salim. Tiba-tiba terlihat berani. Ikuti saja kami. Ayo, tampaknya mereka menuju ke taman. Kami melihat macan tutul di sana. Kalian semua, tunggu di sini. Aku suka berburu sendiri. Said, dengar dulu. Itu bukan macan tutul. Dengar, mundur saja, pecundang. Hanya aku saja yang akan menang. Jika dia memang ahli berburu seperti ucapannya, ini pasti akan sangat lucu. Tapi kita harus tunggu teman-teman. Hei, tunggu, itu teman kami. Ya, kau dalam masalah besar. Kami akan membalasmu, aku bersumpah. Hei, kau kemari kau. Cepat kembali ke sini, hei, berhenti. Cepat kembali. Gawat, mereka merusak bunganya. Berhenti. Karena merusak milik orang lain, kalian akan ikut denganku. Besar sekali ya. Ya, terlihat berbeda dari yang kita tangkap. Yang ini terlalu banyak diberi makan. Masukkan saja ke mobil dengan si sirkus. Jangan khawatir. Kau bisa bermain dengan temanmu.
biasa. Drone Panther, ini drone yang paling keren. Dan lihat seberapa cepat itu terbang. Drone itu menakjubkan. Tapi Nano bisa sama cepatnya dengan peningkatan barunya. Aku akan percaya saat aku melihatnya. Oke, mari kita lihat. Baiklah, seberapa cepat drone Panther itu bisa terbang? Kecepatannya itu 100 km per jam, Mansur. Oke, kita lihat apa Nano bisa lebih cepat dari itu. Baiklah, Nano. Bersedia, siap. Hah? Apa itu? Itu drone Panther. Sebenarnya ini drone Panther milikmu. Halo, Mansur. Ayah membelikanmu model edisi terbatas ini di perjalanan ayah. Terima kasih, Ayah. Selamat bersenang-senang. Ini Obaid, ini Salim, dan ini Nano. Halo, Obaid, Salim, dan Nano. Kini kita bisa tahu apa Nano lebih cepat dari drone Panther. Baiklah, kenapa tidak? Kalian bisa balapan ke taman, lalu kembali. Aku sangat menantikan balapan ini. Aku juga. Bersedia? Ayo siap, mulai! Ayo balapan, mengitari pohon itu, lalu kembali ke rumah. Baiklah, ide bagus. Kau cepat sekali. Kau juga, terutama untuk barang rongsokan. Mereka datang, itu mereka. Drone Panther lebih cepat, sudah kuduga. Sepertinya kau menghabiskan bateraimu dalam balapan itu, Nano. Ada yang tidak beres dengan Drone Panther. Dia curang. Ayolah, kau jangan merajuk, Nano. Dia aneh. Ada yang tidak beres. Dia mendorongku ke pohon. Pasti itu tidak disengaja, Nano. Ayo, isi lagi bateraimu. Sampai nanti. Aku senang kita bisa balapan, Nano. Aku tidak percaya Nano menuduh drone Panther curang. Aku tahu. Itu bukan sikap Nano yang biasanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bisakah kau mengajakku berkeliling di kota indahmu hari ini? Kita sebaiknya menunggu baterai Nano penuh dulu. Tapi itu butuh waktu. Dan ada banyak yang ingin aku lihat di kota ini. Ada banyak sekali. Baiklah. Jadi ini dermaganya dan itu lautan. Aku suka. Dia sedang apa? Kenapa kau lakukan itu? Apa yang terjadi? Entahlah. Ayo kita ikuti dia. Cepat. Yes, sayang. Jangan! Kalian tidak akan bisa menghentikan aku! Wah, drone Panther sudah menjadi gila! Aku harus berbaring sejenak. Berhenti mengganggu keseruanku. Ada kabar terbaru soal drone Panther. Kabar terbaru, drone Panther membuat kekacauan. Katanya pabriknya menarik kembali drone Panther secepatnya. Jadi ada masalah, kita harus mematikannya. Tapi caranya? Aku tahu, tapi cuma ada satu yang bisa membantu kita. Siapa? Yaitu yang mengetahui kebenaran tentang drone Panther sejak awal. Tapi kita tidak percaya. Nano, kau mendengarku? Iya, hai Mansur. Kau benar sekali, Nano. Ternyata drone Panther itu jahat. Maaf ya kalau aku sudah meragukanmu. Tidak apa-apa, Mansur. Apakah baterai-mu sudah terisi penuh? Bateraiku 92%. Itu cukup. Kami ingin kau mematikan drone Panther. Akan kulakukan segera.
kau berhenti. Tidak akan. Tenang anak-anak, bukan masalah. Akan aku ambilkan. Kau perusak keseruan. Waktunya menghentikan semua tindakan burukmu. Kau telah merusak keseruanku, tapi kau tidak akan bisa menghentikan ulahku yang berikutnya. Oh iya, ini pasti seru. Bagaimana, Nano? Aku masih mengejar Drone Panther. Dia menuju ke pesawat luar angkasa. Kau harus menghentikan dia. Cepat tekan tombol merah di kepalanya itu. Baiklah. Saatnya hitung mundur. Peluncuran dimulai. Aku datang untuk menghentikan kejahatanmu. Kau harus lebih cepat dari itu. Saatnya hitung mundur peluncuran dibatalkan. Kau membuang waktuku, pecundang. Aku berbuat semauku dan aku selalu menang. Kau kehabisan tenaga. Aku masih punya waktu untuk menghadapimu. Nano, kau dengar aku? Aku baru membuat chip mikro bertenaga surya baru yang akan memberikanmu tambahan baterai 100 jam. Sekarang segera kau pulang dan ambil baterai itu ya. 100 jam tenaga surya? Ya, aku mau. Aku akan dapatkan chip mikro bertenaga surya itu, lalu aku tidak bisa dihentikan. Mansur tidak akan berikan padamu. Kau jangan terlalu yakin soal itu. Kita di sini lagi. Seperti sebelumnya, aku akan menang. Tidak! Mereka semakin mendekat. Aku membuat dua chip mikro untuk berjaga-jaga. Tidak! Aku juga punya tenaga surya sekarang. Akan kukalahkan kau. Apa yang terjadi? Chip mikro baru Nano mengisi sistemnya dengan bantuan tenaga surya. Tapi chip satunya berfungsi sebaliknya dan bisa menghabiskan tenaga Drone Panther. Oh, kau cerdas sekali, Mansur. Terima kasih, Nano. Terima kasih sudah jadi penyelamat dan kau adalah robot yang paling hebat. Terima kasih, Mansur, untuk pembaruan tenaga suryanya. Kau adalah manusia yang terhebat. Menurut buku ini, kita hampir sampai di tempat terbaik untuk memancing. Jauh dari dermaga. Tapi kita bisa dapat banyak ikan di sini. Yeay. Hah? Kakek, itu apa? Apa?
Aneh? Harusnya tidak ada kabut di dalaman cuaca. Kurasa yang aneh adalah kabut itu berwarna hijau. Kita harus bagaimana? Kita hanya bisa menunggu. Aku yakin kabutnya segera hilang. Tenang saja. Tapi bagaimana jika kita menabrak sesuatu? Obed, tidak mungkin menabrak. Kita di tengah laut. Hebat! Tunggu dulu. Seharusnya tidak di sini. Bolehkah kami jelajahi pulaunya, kakek? Boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kakek akan memperbaiki mesinnya dan cari tahu lokasi kita. Lalu kita bisa lanjut memancing. Baiklah. Ayo! Aku juga! Hei, ayo kita ke atas sana untuk melihat pemandangan pulau ini. Tidak mau naik ke sana. Aku juga. Baiklah, kalian bisa tunggu saja di sini. Turki, kamu mau ikut naik? Bukan hanya mau ikut, tapi aku akan sampai di atas duluan. Jangan bermimpi. Tidak terlihat tidak, berbahaya. Tidak. Apa-apaan ini? Hah? Akhirnya aku menang. Tidak, Turki, tunggu dulu. Ini bukan tempat lihat pemandangan. Ini sarang. Tapi kira-kira burung macam apa yang telurnya sebesar ini? Aku rasa kita akan segera tahu. Kenapa mereka lama sekali? Obed, itu suara perutmu? Bukan. Kukira itu berasal dari perutmu. Apa itu? Ini terlihat seperti... Tunggu dulu. Jangan-jangan... Nano, tolong identifikasi burung ini ya. Ini adalah seekor pterodactyl. Ini spesies yang diyakini punah jutaan tahun yang lalu. Dinosaurus? Mansur, ada apa ini? Aku tidak tahu. Ya ampun, mereka memanggil induknya. Salim, kenapa batunya tiba-tiba bergerak? Yeah.
panik. Jangan panik, jangan panik. Kita terjebak di pulau penuh dinosaurus. Kita semua pasti panik. Jangan khawatir, kita aman di sini. Kano, tolong alihkan perhatiannya. Hampir saja. Iya, sangat nyaris. Bagaimana sekarang? Aku rasa yang di bawah tadi itu bukan karnivor. Jadi tenang saja. Tunggu. Bagaimana kau tahu kalau mereka bukan karnivor? Aku punya ide. Kau pergi ke bawah sana. Jika memakanmu, kita harus tetap di sini. Oh, baik. Kau jangan khawatir. Lihat yang mereka makan itu. Baiklah, sekarang kita kembali ke perahu dan pergi dari pulau ini. Ayo! Tinggal melewati pepohonan itu untuk ke pantainya. Lihat! Apa? Itu sangat mustahil. Tapi kami tadi... Lihat! Sudah Mansur dikejar T-Rex, kan? Apa yang terjadi? Ayo pergi, kakek. Ya, ide bagus. Sangat mengagumkan. Kalian tahu apa artinya? Artinya buku ini sama sekali tidak berguna. Ayo anak-anak, berhentilah kalian bermain-main. Kita cari ikan di pasar saja. Itu lebih aman.
Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Iya, urusan. Iya, iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh? Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah, Mansur? Kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hooray! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan! Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, tidak, Mansur. Lapisan gulala yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup? Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue seperti dinding? Justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi. Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega dan gulanya membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya, kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, bukan. Maksudku sisanya.
Kau memakannya ya? Salim! Tadi aku lapar, dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obaid? Turki? Keluarlah! Ini tidak lucu, kalian di mana? Mansur? Obaid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Oh, ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Jangan temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Rasanya kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue! Masuk!
Semua dengar ya. Kami akan liburan keluarga ke Mesir akhir pekan depan. Wah, beruntung sekali ya. Kapan kau akan berangkat? Hari Sabtu. Sudah Paman duga. Kebetulan sekali, Paman pilot pesawat itu. Bagaimana bisa kebetulan begitu ya? Apa kalian bertiga juga mau ikut? Hah? Supaya kalian bisa rasakan keajaiban Mesir. Ya, ya tentu saja boleh, aku mau. Anak-anak, dengarkan aku. Kalian boleh keliling selama apapun. Kita bertemu lagi nanti malam untuk pertunjukan laser. Piramida Mesir terkuno dibangun sebagai makam Fir'aun dan juga makam keluarga mereka. Piramida ini dibangun dengan sekitar 2,3 juta beton dan beratnya diperkirakan mencapai sekitar 5,9 ton. Wow! Wow, besarnya! Satu-satunya yang lebih besar dari piramida adalah antreannya. Hah? Sebelah sana belum ada antreannya? Hah? Ayo kita masuk. Hah? Cepat-cepat, ayo. Kita masuk ke dalam, ayo. Nyaman dan lebih sejuk di sini. Ini aneh kan? Tidak ada orang sama sekali. Aneh, di bukuku tidak disebutkan tentang piramida ini. Jadi, apa katanya di buku? Katanya, piramida Mesir menyimpan banyak ruangan dan juga jalur. Kalau begitu, ayo kita jelajahi. Oh, wow! Bagusnya. Oh-oh. Coba lihat. Coba lihat semua hieroglif di dinding itu. Bagaimana cara kita ke sana? Tidak. Kita harus bagaimana? Tidak bisa dibuka. Kita harus bagaimana? Kita terjebak. Tidak bisa terbuka. Pasti ada semacam tuas atau tombol untuk menurunkan jembatan itu. Aku rasa ini teka-teki. Benar. Jika kita bisa menjawab teka-teki ini, maka kita bisa keluar dengan selamat. Kalau jawabannya salah, bagaimana? Makanya kita pastikan menjawab dengan benar. Kira-kira simbol apa ini? Seekor keledai dengan gunung? Syawarma. Apa? Ada syawarma di dalam tasku. Obaid. Keledai dengan gunung mungkin maksudnya adalah unta. Hei, aku rasa tebakanmu benar. Iya. Baiklah, ayo langsung buka pintunya. Kucing dan serigala. Aku tahu, burung hantu. Obaid, tunggu. Bagaimana bisa kucing dan serigala jadi burung hantu, Obaid? Jelas maksudnya singa. Bagaimana bisa? Kau bilang itu burung hantu. Tadi aku bingung. Maaf. Tidak akan terjadi lagi. Aku minta semuanya tenang, oke? Jangan ada yang menekan tombolnya sampai kita yakin akan jawabannya. Kalian mengerti semua? Itu mungkin semacam kadal. Mungkin buaya. Mungkin, tapi mana yang benar, Syama? Kenapa ini sulit sekali ya? Kurasa buaya. Ya, sepertinya begitu. Kita harus hati-hati menjawabnya. Jangan lagi.
Kalau aku rasa burung dan singa, jawabannya adalah elang. Aku setuju. Aku juga. Ya. Ya ampun. Wow. Oh, tidak. Ini gawat. Hei, semuanya. Muminya. Mereka semua menghilang. Apa maksudmu, Obed? Semua muminya tidak di tempat sebelumnya. Aku tidak bohong. Mungkin saja itu cuma hayalanmu, Obed. Aku tidak enak. Tidak. Setidaknya kita sudah aman. Oke, semuanya. Kurasa kita harus kembali. Tidak. Itu menakutkan. Kita harus segera keluar dari sini. Aku setuju. Mungkin saja simbol ini artinya keluar. Ini bukan. Sebenarnya artinya harta karun. Wah, luar biasa. Mengkilap. Oh, luar biasa. Orang-orang Mesir dulu mengubur jasad dengan barang-barang mewah seperti perhiasan. Sekarang bukan waktunya belajar sejarah. Kita harus kabur dari mumi. Mumi dan juga patung berwajah anjing menakutkan. Apa itu? Ayo semuanya lari! Teman-teman, ayo cepat masuk. Kita sembunyi di sini. Baiklah, kita selamat. Tidak perlu khawatir. Kalian sedang apa di sini? Kami kira para pengunjung belum boleh datang ke sini. Ada apa ini? Kalian tidak tahu, wahana ini masih tutup sampai pekan depan. Oh, kalian kira semua ini sungguhan ya? Pasti keren kalau begitu. Iya.
Ya, karena kalian tahu ini hanya wahana, kalian mau coba lagi? Bagaimana menurut kalian? Hore! Hore! Tentu, pasti seru. Mansur! Kau akan ikut ke kompetisi itu lagi? Iya, aku kerjasama dengan Syama. Kau akan bekerja sama dengan yang lainnya? Pastinya, paman dan bibiku akan mampir untuk makan malam. Jadi Syama juga akan datang. Kau datang juga ya, dan kita bisa merencanakan proyek kita. Maksudmu proyek kemenangan kita? Kalian berpikir bisa menang di proyek sains? Coba pikirkan lagi, kawan. Kenapa? Karena aku yang akan menang. Tahun ini adalah kejayaanku. Pergi. Oh ya? Nah, biar ku perkenalkan rekan proyek sainsku, Movie. Ayo kita pergi untuk merencanakan dan memulai proyek sainsku. Kira-kira apa idemu, Syama? Aku membuat model pesawat yang hemat energi. Coba kalian lihat. Wow, itu sangat aneh. Hah? Bukan, maksudku sebab aku membuat sesuatu yang persis sama. Ini juga model pesawat hemat energi, Syama. Kalau begitu, kita gabungkan ide kita untuk membuat proyek sains terbaik. Aku setuju. Lalu kami harus apa? Kalian bisa membuat logo untuk badan pesawat dan kalian bisa mencari nama yang bagus untuk pesawatnya nanti. Oke. Oke. Hei! Ayo kerjakan. Tidak aku sangka kita bisa masuk tim unggulan tahun ini. Bisa kau bayangkan pesawat kita akan siap untuk tes terbang perdananya? Benar, kupikir itu sangat... Sangat apa? Ya, katakan. Apa aku dengar kata tes terbang darimu? Menarik. Terima kasih infonya, Pak ya. Oh, wow. Itu terlihat hebat. Keren sekali. Sudah dicoba terbang? Belum. Kami menunggu kalian. Oke, kita mulai. Syama, nyalakan baling-balingnya. Baiklah, sekarang coba kemudikan. Ayo. Wow. Keren. Tidak apa-apa, kan? Tidak. Kurasa aku baik-baik saja. Syukurlah, pesawatnya baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Bagus, teman-teman, tes terbangnya berhasil. Meskipun ada masalah kecil di kemudinya. Iya, aku setuju. Satu masalah kecil di kemudi, kau hampir mencelakakan kami. Kita modifikasi lagi pesawatnya besok. Baru kita hias lagi. Kalian bisa bawa catnya. Dan juga aku akan bawa helm. Jadi bagaimana? Kau sudah dapat nama untuk pesawatnya, Salim? Akan kunamai dengan nama hewan. Oh, ide yang bagus. Kau namakan si kelinci? Apa? Tidak. Akan kunamai dengan nama hewan buas. Si kucing? Kucing bukan hewan buas, Obeid. Tapi kucing punya cakar. Tidak. Akan kunamai Tarek. Hah? Tarek? Bukan. Itu Tarek. Dan lihat pesawat yang dia terbangkan. Pesawatnya persis seperti punya kita. Bagaimana bisa? Mereka punya pesawat seperti kita dan kemudinya juga sama. Ayo sekarang kita tunjukkan video ini ke yang lain.
Hah? Pesawat mereka persis seperti yang kita buat. Seperti mereka telah melihat pesawat kita. Tapi, mana mungkin? Hah? Ada Tarek dan Mufid. Tapi di mana anak buah Tarek? Mereka tidak ada di sana. Kita dapat video pesawatnya, jadi mungkin dia juga punya video pesawat kita. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kita cari tahu itu. Nano, tolong bantu aku untuk memindai area sekitar. Baiklah. Nano, aku ingin keperbesar gambar mereka. Tarek menyuruh mereka untuk memata-matai kita. Lalu dia menyuruh Mufid untuk meniru pesawat kita ini. Kita sudah hampir siap untuk tes terbang lagi. Tapi tidak bisa kalau ada mereka di sana. Kita harus bagaimana sekarang? Aku punya ide. Kita pura-pura tidak tahu kalau mereka di sana dan menunjukkan model pesawat aneh itu untuk mereka tiru. Aneh yang seperti apa? Selai. Hah? Selai? Iya, selai. Terlihat sangat aneh. Iya, sangat aneh. Ini saatnya. Obaid, Salim, kalian sudah siap? Siap. Ayo kita terbangkan pesawatnya sejauh-jauhnya. Mulai! Ya, berhasil. Aku ingin lihat ekspresi wajah Tarek saat melihat videonya nanti. Jadi itu pesawat baru mereka, aku tidak percaya. Apa benar dayanya menggunakan selai? Mereka pasti sudah mengatasi masalah sumber tenaga dan kemudinya. Nah, sebaiknya kau pikirkan juga, Mufid. Karena pameran sainsnya berlangsung besok, mengerti? Dan aku harus menang. Wow! Hah? Bentuk pesawat yang menarik sekali. Kalau dia bilang itu menarik, maksudnya aneh. Benar, pesawat ini lebih baik kumakan dibanding terbang di udara. Wah, aku rasa pesawat kalian mirip dengan pesawat lain di sini. Maksudmu pesawat bertenaga surya kami? Mungkin bukan ini yang kau maksudkan itu, Tarek. Ayo, kita pergi dari sini. Apa pesawatmu masih punya masalah pada kemudi dan tenaganya? Jika kau lebarkan, masalahnya akan selesai. Dilebarkan? Obaid, berikan tempat makanan itu cepat. Yah! Sempurna. Semua tim silakan maju dan mempresentasikan semua proyeknya. Apa yang kalian buat? Ini adalah model pesawat hemat energi dengan bertenaga surya, Paman. Dan kau, apa yang kalian buat? Ini adalah model pesawat hemat energi bertenaga selai. Tenaga apa itu? Selai. Iya, rupanya aku tidak salah dengar. Oke? Baiklah, kita akan memulai tes terbangnya. Mansur, tim kalian mungkin lebih dulu. Bagus, Pancur. Sekarang giliranmu. Pesawat bertenaga selai. Sebaiknya ini berfungsi atau lihat nanti. Pasti berfungsi. Jangan khawatir. Hahaha.
Hentikan! Apa itu bagian dari tesnya? Tidak, sama sekali bukan. Diam-diam, aku membuat penyemprot jeli itu. Kurasa itu bekerja dengan baik. Akan kubalas kau, Mufid. Baiklah, hadirin sekalian. Pemenang tahun ini adalah Mansur dan timnya. Selamat ya. Terima kasih. Aku tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bantuan dari sepupuku yang cerdas yaitu Syama dan juga dua sahabatku Salim dan Obaid. Dan ini juga berkat bantuan dari Mufid. Hey! Yeah! Yeah. Yeah. Kepalanya terlihat fantastis. Bagus sekali. Film ini pasti hebat. Sekarang, di mana pemeran figurannya? Di sana rupanya. Baguslah. Oke, kalian berempat masuk ke sana dan pakai kostum. Tolong cepatlah. Bagaimana dengan kostum kami? Kostum kalian di dalam sana. Oh, benda apa itu? Hah? Kalian tampak luar biasa. Oke, temui monster menyeramkan kita. Obaid, Salim, kami siap untuk kalian. Keren. Kalian tampak... Tidak, belum selesai. Aku butuh asisten. Hebat! Kau tampak hebat. Mereka tidak akan bisa mendengarmu. Sebenarnya, ini satu-satunya cara berkomunikasi dengan mereka. Tes 1-2, kalian tampak hebat? Katakan bagaimana keadaan kalian di dalam sana. Kami baik-baik saja. Terima kasih. Sedikit gerah, tapi tidak apa-apa. Ubah suara di kostumnya membuat suara mereka terdengar seperti monster sungguhan. Keren sekali. Baik, semua kita mulai syutingnya. Oke, anak-anak, action! Waktunya monster beraksi. Ayo, mengaum. God, luar biasa. Wah, sulit dipercaya kita berperan dalam film. Sulit dipercaya aku menjadi bokong alien. Kalau kau mau, kita bisa bertukar. Tidak, ruangannya tidak cukup. Tidak, kita pasti bisa. Tidak, Obed, hentikan. Halo, ada yang mendengar kami? Mikrofon kita tidak berfungsi. Gawat, ini tidak baik. Di adegan berikutnya, kau akan terus melawan monsternya. Oke? Tentu, kami siap. Luar biasa. Kau siap? Hey monster, masuklah. Kau siap?
Obed, Salim, kalian mendengarku? Obed, Salim, kalian mendengarku? Gawat, aku rasa mereka terjatuh. Salim, Obed, Salim, Obed, kalian mendengarku? Cepat ambilkan mobilku, sekarang juga! Coba lepaskan kepalanya. Tersangkut. Tidak bisa dilepaskan. Di mana kita berada? Aku tidak bisa melihat apapun. Ayo kita cari bantuan agar kita bisa keluar dari sini. Hah, ide yang bagus. Wah, lucu sekali. Salim, di depan kita ada kucing kecil. Serangga, aku muak dengan tempat ini. Serangga raksasa. Hah? Huh? Kawan, kau harus tenangkan dirimu. Oke, anak-anak, kita jemput monsternya. Tolong kami, tolong. Bisakah seseorang ada yang ingin menolong kami? Kabur, kabur, kabur. Ada monster luar angkasa. Mereka di sana. Obed, kita di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat keluar sana. Ada yang bisa menolong kami, kami. Mereka di sana. Kalian terlalu banyak. Kita tidak bisa terbang. Terbang, terbang. Kita terlalu berat. Aku tidak bisa mengendalikan. Kau dengar sesuatu? Tidak, tidak ada apa-apa. Ayo jalan. Hah? Apa yang terjadi? Kakiku tidak berada di atas tanah lagi. Lepaskan sapu pengaman kalian dan ikat mereka cepat. Tunggu teman-teman. Tarik. Baiklah, kakiku sudah kembali menginjak tanah, Salim. Kakiku juga. Aku tidak tahu kita di mana, tapi ayo keluar dari sini. Tidak! Hah!
kenapa kita di sini. Itu cerita yang sangat lucu. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Semuanya luar biasa. Lihat semua orang ini dengan kamera bagusnya dan ponselnya. Aku yakin rekaman ini pasti viral. Kita tidak bisa membuat pemberitaan seperti ini. Jelas tidak bisa. Hey, akan kuberi kalian tiket ke penayangan perdananya. Akan kuberi kalian poster dan mainan juga. Apapun yang kalian mau, sebutkan saja. Tolong ambilkan air untukku. Menjadi monster dari emas membuatku haus. Agen khusus Badar, kita mendekati lokasinya. Tempat rahasia aja, Double X Sunkul. Semoga kau beruntung. Terima kasih, tapi aku tidak butuh keberuntungan. Jangan bergerak, Sunkul. Kau rupanya. Kau sekarang ditahan. Aku menemukanmu dan satelit mata-matamu. Kau akan dipenjara. Tidak, kurasa tidak, Agen Badar. Hai, bagaimana kabarmu, Mansur? Selesai. 5 penemuan baru, tapi apa semuanya berfungsi? Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Kita akan menguji yang ini dulu. Huh? Mundur! Oh, luar biasa. Apa itu? Itu namanya Bouncer 1000. Apa fungsinya? Akan aku tunjukkan. Wow, keren! Apa boleh aku mencobanya? Tentu. Apa itu mudah dikendalikan? Iya, kau bisa mengarahkannya kau ingin pergi kemana. Semua orang bisa melakukannya. Semua, kecuali Obaid. Aku kehilangan kendali. Tidak. Kita harus menangkapnya. Obaid! Aku di sini! Tetap di sana! Kami akan masuk dan mengeluarkanmu! Bagaimana masuknya? Dengan ini. Apa itu? Ini tali di dalam stopless. Ini pasti berguna. Ayo mundur! Bagus sekali, Mansur. Kau tidak apa-apa, Ubaid? Aku senang.
Senang sekali aku bisa keluar dari bola itu, karena sangat sulit untuk dikendalikan. Tempat apa ini? Hmm? Ayo, kita periksa. Halo? Ayo. Tunggu aku. Apa ada orang? Apa itu? Entahlah. Oh, tempat ini membuatku takut. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Itu harus dikhawatirkan. Ayo sembunyi, cepat, cepat. Terima kasih banyak. Kau siapa? Agen rahasia. Tempat apa ini? Ini adalah markas orang jenius yang jahat. Dan kenapa kau diikat dalam kotak ini? Robot bermata merah mengurungku di sini. Jadi kau ingin kami lepaskan? Ya, tolong lepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Akan kubawa kalian ke tempat aman. Tapi aku harus menangkap Double X Sunkul dan menghancurkan satelit mata-matanya. Ini bagus. Kita seperti dalam misi sungguhan dengan mata-mata sungguhan juga. Berhenti, ayam penyusup. Padahal tadi aku baru saja membawa gawai untuk bisa menghadapi logam besar ini. Tapi semuanya menghilang. Aku membawa beberapa temuanku yang bisa membantu kita. Sebaiknya bergegas. Apa itu? Sepatu bertenaga roket. Aku tidak yakin itu bisa membantu kita. Perhatikan saja. Aku terkesan. Sekarang, ayo kejar Double X Sunkul dan satelit mata-matanya. Menjauhlah dari satelit mata-matanya. Kau terlambat. Mansur, apa kau punya gawai yang lain? Tidak. Bagus. Kini kita harus menghancurkannya. Aku tahu harus apa. Obed, tangkap ini. Maafkan aku. Bagus, Obed. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk menjatuhkannya. Kau menghancurkan satelit mata-mataku. Tapi kau tidak akan bisa menangkapku. Ayo, kita tangkap dia. Hebat. Alat apa ini? Itu penemuanku yang lain. Kau bisa duduk di sana dan mengendarainya. Sunkul, berhenti! Dia melarikan diri! Coba yang ini. Apa itu? Lendir super. Ini meregang saat menabrak nanti. Bagus! Semuanya, ambil ini! Lempar! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Simpan saja napasmu. Tidak ada yang akan menolongmu. Benarkah itu? Banyak sekali. Kau punya gawai yang lain? Aku punya ini. Bagus. Apa fungsinya? Tidak ada. Itu kan cuma bebek karet. Oh.
Oh, aku tidak tahu bagaimana kita bisa lolos dari ini. Kita punya senjata rahasia. Apa senjatanya? Bukan apa, tapi siapa. Kalau begitu siapa? Kau. Aku? Obaid, ayo cepat cari bantuan sana. Itu pasukan robotku, jangan! Hanya Obaid yang bisa membuat kerusakan separah ini. Satelit mata-mata dan pasukan robotnya sudah dihancurkan semua. Dan kita menangkap Double X Sunkul. Hore! Aku beruntung sekali kau ada di sini. Kukira keberuntungan tidak membuatku berhasil sebagai seorang agen. Aku belajar sesuatu hari ini. Tidak akan berhasil tanpamu dan teman-temanmu. Dan juga gawaimu. Dan kita semua tidak akan berhasil tanpa Obaid, sopir terpayah yang sangat hebat. Kami tahu Anda suka pizza. Dan kami tahu Anda suka burger. Tapi kira-kira, apa yang lebih enak dari pizza dan burger? Tentu saja, pizza burger. Inilah dia, dua burger lezat dengan keju. Dan juga dikelilingi pizza pepperoni double. Dengan keju tambahan. Dan juga ditaburi keju Tiger Special. Satu gigitan saja, dan Anda semua tidak akan mau makan yang lain lagi. Selamanya. Kenapa tiba-tiba aku merasa... Aku juga. Bagaimana mengatakannya ya? Apa kata yang tepat? Lapar. Tiger Burger? Itu sudah pasti, Mansur. Ayo kita balapan ke sana. Tunggu dulu. Kita baru makan siang, kan? Aneh. Iya, bagaimana menjelaskannya ya? Kalau begitu, ayo. Teman-teman! Kita dapat anomali. Pizza burger itu membuatku tidak memperhatikan soal kesehatan. Kenapa tempat ini terasa sepi? Ada yang tidak beres. Di mana orang-orang? Mansur! Semua akan baik-baik saja. Begitu kita sampai di Tiger Burger. Itu Tiger Burger. Oh, teman-teman, pasti ada jalan tembus ke sana. Apa para penjaga itu berlari ke arah kita? Itu mereka. Teman-teman, para penjaga itu mengejar kita. Bagaimana kalau kita berjalan? Mansur, kita harus pergi dari sini sekarang. Ayo! Mansur!
Jangan khawatir, aku ini ahli hipnotis, jadi serahkan padaku. Mereka bukan orang yang kalian cari. Mereka bukan orang yang kalian cari. Kau yakin mereka mirip dengan yang kami cari? Tinggi, kurus, dan yang pendek? Mereka bukan orang yang sedang kalian cari. Benar, mereka yang kami cari. Lihat, aku punya fotonya di ponselku. Ya, itu benar mereka. Tidak. Tatap mataku dan dengarkan. Mereka bukanlah orang yang sedang kalian cari. Kenapa dia terus bilang begitu? Permisi. Sebenarnya kau sedang apa? Jangan khawatir. Dengarkan, tatap mataku. Kalian mulai mengantuk, sangat mengantuk. Tidurlah, tatap mataku. Kau mulai mengantuk. Cepat, lewat sini. Oke. Sekarang tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ayo cepat. Cepat? Kalian dihipnotis oleh iklan Tiger Burger. Tiger Burger sebenarnya adalah makanan restoran cepat saji yang sangat jahat yang menarik para pelanggannya dengan cara menghipnotis mereka melewati iklan di mall-mall di seluruh dunia yang ada. Dan ngomong-ngomong, namaku adalah Ahmad. Aku adalah anggota grup rahasia ahli hipnotis peduli kesehatan yang bersumpah untuk melawan restoran besar membebaskan dari hipnotis jahatnya. Jadi maksudmu kau seorang ahli hipnotis? Benar. Maaf ya, tapi menurutku kau ini masih baru dalam hal perhipnotisan. Kau benar. Kacamata ini dikirim dari markas pekan lalu untuk membantuku. Dan ini adalah bagian dari teknologi baru untuk melawan hipnotis jahat. Tapi sepertinya tidak berfungsi dengan baik jika dipegang olehku. Aku tidak tahu sebabnya. Bisa ada banyak kemungkinan. RAM-nya, sistem pengoperasiannya, perangkat lunaknya, atau sistem yang baru aku unduh, atau juga... Kapan terakhir kau isi dayanya? Yang benar saja. Sudah aku duga. Aku gagal di kesempatan pertama aku melawan Imperium Tiger Burger. Sekarang aku tidak akan bisa membantu orang-orang malang itu. Tunggu dulu. Sepertinya masih ada cukup daya di sini untuk sekali pakai lagi. Tapi apa kau tahu seberapa besar pengaruhnya untuk sekian banyak orang di luar sana? Lihatlah, intinya adalah kacamata ini menampilkan gambar ke retinamu. Benar kan? Benar. Aku kenal raut wajah itu. Dia mau melakukan sesuatu. Oh, tidak. Kemudian otakmu itu mengolah gambar itu dan mengenali kode yang melekat di lampu sinyalnya. Benar kan? Benar. Jadi sebenarnya kita tidak butuh kacamatanya. Tidak, kau benar. Yang kita butuhkan adalah... cara untuk bisa menampilkan gambar yang sama ke arah retina. Tapi bagaimana menjalankan rencananya? Rencana? Rencana apa? Tidak mengerti rencananya. Dan kau? Dia membicarakan tentang sains. Aku tidak suka saat dia bicara sains. Nah, yang pertama kita butuh pengalihan. Apa kau mengerti maksudku? Kuharap dia tahu yang Mansur bicarakan. Aku harus memprogram formatnya supaya berfungsi dan harusnya lancar nanti. Oh ya ampun. Oh.
Bolehkah aku minta perhatian kalian, tuan-tuan? Tatap mataku, tuan-tuan. Tatap. Siapa kau? Apa yang kupakai? Aku suka ini. Yeah! Terima kasih banyak, kawan-kawanku. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Sekarang bagaimana denganmu? Masih ada banyak mole di luar sana dan banyak Tiger Burger yang harus dikalahkan. Sepertinya aku akan datangi setiap mole, menghadapi mereka satu persatu, menolong orang-orang yang baik dan menjaga kesehatan mereka. Baiklah, untuk kalian sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa! Kalian hari ini adalah merekam dan juga melaporkan peristiwa lokal menarik untuk mata pelajaran vlog. Sampai jumpa besok, anak-anak. Kita bisa melaporkan sesuatu tentang Obaid, anak yang paling ceroboh yang pernah ada di seluruh dunia. Itu tidak lucu. Ayo kawan, sekarang kita cari berita yang sangat menarik. Baiklah, sekarang kita harus temukan berita yang menarik untuk dilaporkan nanti. Aku temukan berita menarik. Seperti jalanan pada umumnya, tapi ada peristiwa mengerikan yang terjadi. Seekor kucing terjebak di atas pohon. Bagaimana kucing ini bisa turun? Siapa yang menyelamatkannya? Berapa lama hewan malang itu bisa bertahan di atas sana? Akankah pihak berwajib datang dan selamatkan kucingnya dan mengembalikannya? Obaid, kucingnya sudah pergi. Apa? Oh, kukira dia terjebak. Meskipun dia benar-benar terjebak, itu bukan berita yang menarik. Jangan khawatir, kita akan temukan yang menarik. Kita harus terus mencarinya. Lihat, di sana. Aku sudah menemukan berita. Siap! Mobilnya rusak. Kita cari tahu apa penyebabnya. Permisi, Pak. Apa masalah mobilmu? Oh, tidak masalah. Aku hanya periksa olinya. Berhenti. Lagi-lagi tidak menarik. Aduh, ya ampun.
Siapa sangka mencari berita menarik dilaporkan sesulit ini, teman-teman. Kita harus terus mencarinya. Hah? Oh. Aku rasa aku temukan yang menarik. Halo semua, aku melaporkan dari taman di mana baru saja terlihat burung yang sepertinya sangat langka. Aku masih belum tahu jenis burung pemangsa apa itu. Seperti elang, tapi aku tidak pernah melihat yang sebesar itu. Mengagumkan, elangnya makin ke bawah. Pasti sedang mengincar mangsanya. Obed, kenapa kau tidak merekam? Burung pemangsa besar itu ternyata layangan adikmu. Aku tidak menyangka mencari berita menarik itu sulit ya. Kita harus pikirkan sesuatu. Bisa sedikit memalsukan beritanya. Maksudmu jadi begini. Kita bisa mengarang cerita dan seolah-olah itu kejadian nyata, kan? Seperti apa? Kita bisa laporkan kalau ada sekawanan dinosaurus menyerbu taman secara liar. Bagaimana caranya laporkan itu? Kita tidak boleh palsukan apapun. Kita harus terus mencari berita yang sangat menarik. Iya, tapi di mana kita bisa menemukannya? Entahlah, maksudku yang pasti berita menarik tidak akan tiba-tiba turun dari langit. Rasa berita yang menarik memang jatuh dari langit. Ayo, kita ikuti itu. Ini keren. Kita pasti akan punya video terbaik di kelas kita. Video kita akan sama saja dengan yang lain juga. Ayo, aku punya rencana lain. Halo, kalian kesini untuk terbang? Iya, kami ingin merekam pesawat dari sudut yang benar-benar unik. Nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Naiklah. Kita naik helikopter. Banyak sekali tombolnya. Kau tahu semua fungsinya? Ya, tentu saja. Yang itu mengaktifkan pendorongnya. Yang itu untuk mendarat otomatis. Yang ini agar helikopternya tidak terbaca di radar. Kalau tombol merah yang besar itu? Itu untuk melontarkan kursinya. Jadi apapun yang kau lakukan, jangan sentuh itu. Keren! Melontar kursi! Obed, apa yang kau lakukan? Pegangan! Aku berusaha! Jangan dilepas! Aku tidak mau jatuh! Maksudku ini malah lebih parah! Baiklah, sekarang ayo kembali ke helikopter. Tapi tidak ada pilotnya. Kau lebih memilih tetap di
di sini. Aku mau muntah, aku mau muntah. Kita cari cara untuk mendaratkan. Tapi bagaimana caranya? Kita sama sekali tidak tahu. Sebenarnya, pilot tadi memberitahu kita. Dia bilang ada fitur mendarat otomatis. Aku harus mencari tombolnya dan juga menekannya. Iya, kalau begitu cepat. Baik, ya. Aku rasa yang ini. Kau menekan tombol yang salah. Aku tahu. Tadi itu nyaris. Oke, okay. Aku rasa tombol yang ini. Kau berhasil, Mansur. Baiklah, sekarang ayo cari Obaid. Itu dia, di atas sana. Obaid, bagaimana pengalamanmu tadi? Tadi itu sangat menakutkan. Kameranya masih merekam? Iya. Yeah. Kita akan punya vlog terbaik yang pernah ada. Oh, iya. Yeah. Aku rasa kalian semua setuju bahwa Mansur, Salim, dan Obaid membuat tugas laporan yang sangat menarik. Karena itu, mereka dapat nilai A+. Yeah! Tapi anak-anak, jangan lakukan sesuatu yang berisiko dan berbahaya. Mari kita saksikan sekali lagi.